Welcome back to Serabu TV. Welcome back to Serabu Director Malaysia. Serabu TV. So kita nak tengok. Selamat datang warga-warga Indonesia daripada Jakarta, Bali. 11 months ago. Mana lagi? Yogyakarta. Lagi? Medan. Medan. Padang. Ada Padang kan? Ada. Ada Padang. Di mana kamu berada? We love you guys. Wow. Alright. So ini kita nak mulakan dengan apa, Dina? Kita akan dengan Mahir ini. Bohongi Hati. Adakah this is dia punya official music video. So kita bohongi tengok, hati kan. Siapa? Let's go ni. Let's get into the show. Oh. Ocak. Aku tersiksa. Melihat semuanya membutuhkanku. Tak menginginkan ku je tak. Tak menyesalkan aku lah. Contoh. Sampai di mana sanggup dan bertahan untuk bisa tanpamu. Dia tak mungkin kau menemukan yang sama lagi. Terus hati seperti yang aku miliki. Dari semua
Bagi tak silap aku memang kalau tak silap aku lah. Ayah Malini lah yang meninggal lah. Oh iya? Okay. Last 2 years lah. Dia 2021, 3 years ke 2? Si, 21 ke 3 years lah. Ibu. Cari. Ibu dia. Betul lah, ibu dia yang meninggal. 2021. Ada bawa tu. Ibu dia. Dia kata apa dia? Dia punya tomb tu. Bertulisan. Dia tulis ni 8 Julai 2000. Oh, 12. 12 Mei. Dia sini 8 Julai. Apa benda aku baca ni? Itu artikel tu keluar. Artikel tu keluar. Betul-betul. Artikel tu keluar. Tapi tahun yang sama lah. Betul lah. Mahalnya ni? Kau minta. Suara tak ada soal. Aku minta. Suara sedap. Udah kau tak dengar dia live tu. Dia kan? Mahalnya ni satu-satu artis yang kalau dikeluarkan lagu, aku tak boleh untuk kalau aku tak dengar live dia. Live dia, aku lah, personally aku, aku lagi suka dia nyanyi live version daripada original. Berubah? Sebab dia, alunan suara dia nyanyi live macam sedap gila. Dia nyanyi kat mana? RTM lah? RTM 1 lah? Semalam? Oh, yang oh sebab dia ada konsert kat sini kan dia? Ya. Datang banyak kali dia datang kan? Lagu ni. Dulu aku pun datang kan? Bulan depan dia punya konsert kan? Bulan depan konsert dia. Yang dia buat surprise dia, dia punya dia punya ni, kali ni konsert dia ni ada Rizky. Oh, Rizky ni. Okay, that's nice. Kalau Rizky baru habis lah itu lah, masa dah. Kita dapat tiket kan? Sudah, bukan dia belum ada. Dia datuk lah. Aduh, hai. Sudah. Sebab tahun ada jika yang mana-mana yang tak nak dan tiba-tiba tak boleh jadi pergi, boleh panggil lah kita orang. Kita orang akan sanggup. Ada tiket lebih. Tiket lebih ke apa kita? Kita akan pergi. Mana tahu mahal ini ada tengok video ni kalau ada nak bagi. Tapi bila tiket. Konsert dia? Bulan 2 aku tak ada pergi umrah. Dia pergi umrah. Pergi umrah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau kenyit-kenyit ni apa? Kau tengah borak ni. Borak. Alright guys. So that's all from us. Don't forget to like, share, subscribe. Jangan bohongi hati. Kalau betul sayang, jangan Bohong hati lah. Simple je. Jangan menipu diri sendiri. Oh, itu maksud dia? Kau bohong tu tipu lah gila. Oh, kira tipu hati. Oh, okay, faham. Maksudnya macam dia kata tadi, aku rindu. Tapi aku tak tak tunjuk ke rinduan dia lah. Dia tipu hati dia. Tapi dia sedih. Tapi sebenarnya tak sedih. Macam tu. Macam kau sayang. Tapi kau tak nak tunjuk yang kau sayang. Kau buat kata peduli je dekat dia. So, kira-kira kalau sayang, bagi tahu lah. Nah, ya. Tapi bagi tahu. Alright, guys. Don't forget to like, share and subscribe. Kenapa lagi mudah kita kalau benci kita bagi tahu orang? Kenapa? Cuba jawab. Kenapa? Kenapa bila kita benci tu lagi mudah untuk kita bagi tahu orang tu yang benci saya daripada kita sayang? Sebab dia kena dengan dendam sakit hati. Sebab kita sakit hati kan, kita geram orang tu. Kadang-kadang ni bila kita dalam satu emosi yang kita geram atau marah, dia tunjuk kat dia yang tak suka. Kita sampai tak tahu, tak boleh nak kawal. Sebab kalau kita nak bagi tahu kita sayang orang tu, kita dalam keadaan yang kita gembira. Mesti macam kita fikir macam malu-malu. Ni kalau kita marah kan, tunjuk tu. Kita tunjuk. Macam tu lah, macam tu lah. Aku tak macam tu. Tapi kau tak? Tak. Kita semua baik. Kita baik. Sebab tu kena pijak. Okay. So kita end this week. Aku nak end lagi ni. Let's go. Kejap. Tapi gini. Don't forget to like, share, and subscribe. And ciao.